Inilah Pondok Usang tempat Hamzah menumpang teduh selama ini. Sejak kematian ibunya 20 tahun lalu, dia tinggal sendirian di Pondok Usang ini. Di pondok ini, tiada sebarang kelengkapan perabot. Kerja rumah termasuk memasak dilakukan Hamzah sendiri. Kebetulan ketika kru kami berkunjung ke rumahnya, Hamzah sedang memasak juadah berbuka puasa. Hamzah hanya bekerja mengambil upah menebas rumput di kebun penduduk. Pendapatan yang mampu diraih tidak menentu setiap bulan. Penderitaan Hamzah mendapat perhatian ADUN kawasan Semarang, Datuk Samsul Bari Jumali dan sukarelawan JKM Batu Pahat. Menerusi program Kembara Ramadan, Hamzah antara warga emas yang terpilih untuk menerima bantuan. Hamzah yang juga penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat Batu Pahat turut menerima sepasang baju Melayu, songkok dan bekalan makanan. Hamzah ternyata terharu dengan bantuan yang diterima. Cukup berbangga dan mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan khususnya kepada Brigade Kebajikan atau sukarelawan JKM Dun Semarang ni, yang telah ternyata istiqomah dalam urusan menjaga kebajikan warga yang terlibat dalam Dun Semarang dan malahan dalam daerah Batu Pahat ini. Saya nyatakan ini kerana sikap istiqomah yang ada, bukan saja dibuat dalam bulan-bulan yang lain dan ia dilipat ganda lagi dalam bulan Ramadan ini.